saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon dan usahawan Fazura tampil menjawab pertanyaan seorang warga maya mengenai rumah tangganya bersama pelakon kacak Fatah Amin menerusi ruangan komen di Instagram. Menerusi hantaran tersebut, seorang warga maya menulis di ruangan komen bertanyakan keberadaan Fatah dan anak mereka yaitu Fatimah Aisyah yang dilihat sudah jarang bersama Fazura. Bukan itu sahaja, ada juga netizen yang mengatakan bahwa sangat sukar untuk melihat posting gambar mereka bertiga bersama di media sosial. Tidak melata pelakon yang terkenal menerusi film Manisnya Cinta di Kapodikia yaitu memaklumkan bahwa suami dan anaknya itu ada sahaja di rumah. Menurut Fazura atau nama sebenarnya Nur Fazura Sarifuddin, dia dan suami memilih untuk tidak terlalu berkongsi kebahagiaan mereka bagi menjaga privasi keluarga di media sosial. Tambah Fazura, dia lebih memilih untuk membuat posting mengenai kejadian yang menimpa saudara Islam di Rafah, Palestina. Sekadar info, Fazura dan Fatah Amin telah mendirikan rumah tangga pada November 2017. Dan hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan seorang cahaya mata yaitu Fatimah Aisyah yang kini berusia 4 tahun. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.